teman-teman. Nomor dia ternyata ini dia orangnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan channel aku Anggra Diantara, teman-teman. Gas, jangan sampai kasih kendur. Oke teman-teman, ini aku lagi riding di Madiun, teman-teman ya. Madiun kota gadis katanya. Siapa? Jancok itu kreatornya. Jancok itu kreatornya. Ini aku bersama Mio Biru yang sudah main roller dan pir CVT. Enak teman-teman untuk ya nikah-nikung lah untuk jalan stop and go seperti ini di padat penduduk seperti ini, ataupun pada kendaraan. Nah teman-teman untuk cepet lah pokoknya untuk berhenti jalan gitu cepet. Kita nyore di Madiun teman-teman, tapi ini aku arah ke selatan teman-teman ya, arah ke Ponorogo. Depan tuh buah mangga teman-teman, di sini lagi musim sekali buah mangga. Sampai didol ora payu men, harganya turun drastis karena hampir setiap rumah punya gitu, jadi panen dan dimakan sendiri, jadi kurang untuk penjualannya kurang bagus. Walaupun mangganya enak-enak, mangganya manis-manis. Kita muter teman-teman, kita ke kanan. Enak banget teman-teman untuk serintut ya, untuk stop and go, cepet gitu loh jadinya teman-teman. Ini dikasih polisi tidur banyak teman-teman karena di depan markasnya polisi militer Madiun, jadi dikasih kayak gini supaya kita menghormati, kita pelan-pelan.
Tapi kalau yang agak bandel ya ngebut aja, terjang aja. Kita sudah sampai di Prolimantean Madiun, teman-teman ya. Geter banget teman-teman motornya. Tarikannya enak tapi. Tuh. Dia spontan. Bisa bersaing dengan Anmax, dengan Vario 150. Kalau untuk jalan-jalan model stop and go ini enak ya, kayak gini malahan kecil ringan nih kan. Gas pokoknya teman-teman ya, gas terus, gas LPG tidak kram, gas LPG tidak kram. Tapi kalau aku ini gaspol terus, harus minta aman teman-teman motor ini. Masih itu kan Jupiter itu loh, yang vlog sebelum ini. Kalau yang ini, harus minta aman teman-teman. Soalnya kita RPM tinggi terus gitu teman-teman, pasti bensin cepat habis, kita ngisi-ngisi terus. Kita main 80 aja ya, tipis-tipis.
ada beep. Mana tuh? Mau diajak kejar-kejaran teman-teman. Kalau beep ya mungkin agak berani lah. Ternyata pelan dianya. Lampu merah lagi, ini pagotan teman-teman ya. Kita depan sendiri. Wow. Lemah kali temen-temen ya. Gitu baru jalan gue. Sudah ada rival teman-teman untuk diajak kejar-kejaran ini. Kalau yang pas aku kebetulan gak bawa kamera itu malah banyak yang ngajak kejar-kejaran teman-teman, tapi motor-motor kencang semua. Ya ada PCE, terus apa itu ya, terus Vixion, Mega Pro, itu banyak kali teman-teman. Itu kebetulan gak bawa kamera. Aduh. Belakang kayaknya cewek teman-teman, naik Vario, dia ngebut juga sih. Dari tadi aku ngebut, dia nggak jauh di belakang masih, jadi kan dia termasuk ngebut gitu. Ngikutin tuh di sepian apa enggak? Tuh. Saya itu teman-teman. Ayo mbak, balapan kita. Mario seharusnya berani kalau cuma sama Mio aja. Ini kita lari 90 mas ya. Agak berat teman-teman karena ban depannya anu, ban depannya agak gembes.
beloknya agak berat ya atau terlalu kempes bannya. Yuk mari kita startkan. Ini tadi jam 5, berarti aku mungkin nanti sampai Ponorogo, sampai rumah jam 6 mungkin teman-teman ya. Walaupun aku ngebut gitu, ya segitu sih paling cepat. Kita hanya lempet di sini teman-teman. Mbak-mbak tadi di depan itu teman-teman. Waduh, terselip gua. Iya, ini yang tadi teman-teman. Aku ketelebelan ketika di lampu merah tadi mungkin ini. Dia berhentinya paling depan. Aku balapan sama bus, angkat tangan teman-teman. Takut turannya enggak teman-teman, takut enggak sampai. Kalau montirnya nggak terlalu ngebut untuk nyalip bus terus depannya deket, takut banget teman-teman, bahaya. Karena takut nggak sampai kan, dia kan nggak ngebut pelan. Waduh, bambangnya sudah sampai sana teman-teman. Aduh. Waduh, lincah juga dia nih.
lagi. Lagi teman-teman, ini dia orangnya. Ini dia mbak-mbak yang nanti jalan manual. Wow, banter. Kayaknya dia belok ke kanan teman-teman tadi. Enggak ada kok depan. Yang segini sudah sampai sini, cepet sih. Belakang benar-benar nggak ada rival teman-teman, nggak ada yang ngejar. Pada kemana ini? Ini sore-sore itu banyak yang naik dan ngikut gitu teman-teman. Saya naik ngebut aku aja. Ternyata ini dia orangnya. Rumahnya mana ya? Kok ngidul ataupun masih ke selatan aja? Ngebut kali teman-teman naiknya. Waduh.
Kawan Vario, oi. Ini terminal Selawaji, teman-teman ya. Kalau kita belok ke kiri, Selawaji Ponorogo. Tepatnya ini di Kecamatan Babatan. Tulisannya, tapi biasanya kalau orang nyebutnya tuh Babatan gitu, Babatan. Pasti depannya ada M, Babatan. Aslinya kan Babadan tulisannya. Entahlah, memang orang Jawa mungkin, teman-teman ya. Ayo oi, gaskeun. Kita sampai di perempatan pabrik es. Cepet juga teman-teman ya kalau ngabut terus sih. Perempatannya tadi mana lagi? Masa belok dia? Dan yang benar arah kanan, mungkin belok di situ teman-teman. Di perempatan pabrik es ke barat. Kalau memang ini enggak ada loh. Itu rumahnya sekitar situ teman-teman. Sudah semakin gelap teman-teman, makin ke selatan makin gelap. Ini pos polisi Sarlegi teman-teman ya. Jalan ini lurus jalan Soekarno-Hatta yang satu arah itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman ya. Gua reading sore teman-teman ya, dari Madiun sampai dengan Ponorogo. Jangan lupa teman-teman untuk support channel aku terus dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, supaya saya tetap semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Tuh sampai sudah azan maghrib. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq hidayah walhidayah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reader matic ya. Reader matic ini.